Halo, Darkannya udah siap nih mau wisata ke mana ya? Suatu tempat Tempat yang namanya tempat ber asin. Aha, terus ber air. Yuhuy, di mana itu? Kita lihat nanti. Supaya aman piknik di zaman corona begini, kita bawa macam-macam alat sendiri ya guys, supaya menghindari apa jajan-jajan tempat umum. Jadi ini bawa kompor portable, makanan-makanan yang bisa tinggal dimasak. Ini juga alat-alat masak buat sendiri, piring, tirisan, ada kecap, saus, sambal, matras, dan jangan lupa udah mulai musim hujan bawa payung. Oke, kita siap jalanan 3 jam berdasarkan Google Map dari rumah ke Anyer, dan sepertinya Arkannya udah mulai keluarnya di Cilegon Timur ya, buat mau ke Anyer jangan lupa keluar di kilometer 87 di Cilegon Timur. Nah, kita mau bayar tol. Oke, ini ya guys tarifnya. Jadi kita bayar di sini 35.000. Arkannya udah pada bangun, lagi ngemil-ngemil lucu di belakang. Nah, kita sudah sampai di tempat kita menginap. Lumayan di sini lengkap, ada microwave, ruang makan, lemari es, dan kasurnya pun gede loh. Terus ada small living room, dan kalau kita lihat keluar ada teras yang bisa buat kita santai-santai sambil lihat pemandangan pantai. Keren kan? Sekarang kita lihat bagian dalam, ada apa aja nih di kamar mandi. Ada wastafel, ada shower, dan juga ada bathtub. Wah, seru banget, pasti Arkannya seneng nih. Nah, yuk tunggu apa lagi? Langsung kita serbu pantainya. Di pantai tempat kita menginap, kebetulan dia punya private beach sehingga nggak terlalu banyak orang yang datang ke pantai ini, sehingga lebih aman kan saat kondisi pandemi seperti ini. Nah, seru banget tuh, Arkannya udah mulai nyemplung ke air. Wah. Wah, Arkan sudah gak sabar nih pengen main sama boardnya. Nah, di sini sewa board cukup murah, hanya Rp20.000 dan bisa dipakai sepuasnya. Di sini banyak aktivitas seru-seruan loh yang bisa kalian lakukan bersama keluarga dan teman-teman. Misalnya dengan menyewa perahu. Jadi bisa lebih murah karena kalian bisa membayar rame-rame deh. Nah, terus kita bisa foto-foto seru dengan gambar yang cantik, main pasir.
Buat kalian yang lupa nggak bawa mainan pasir, di sini juga ada pedagang yang suka keliling gitu nawarin dan cukup murah, hanya 30-50 ribu satu set. Bisa main poster air, sewa ATV dan murah loh, 50 ribu bisa beberapa kali putaran. Nah, yang gak kalah seru, kita bisa sewa jet ski juga sekitar 200 ribu untuk beberapa kali putaran. Anyar memang terkenal dengan sunsetnya, tuh kan keren banget fotonya. Kentang goreng sudah siap, sekarang kita lagi goreng, manggang jagung bakar. Seru banget ini. Papa The Arcania jadi chefnya. Mantap. It's sambil masih ditemani dengan iringan sambil joget. Suara ombak. Papa waktu itu masak kebakar, aku aja masak nggak pernah kebakar. Paginya kita bisa olahraga, yoga-yoga cantik, dan anak-anak bisa main air. Tuh lihat, The Arcania nggak bisa lepas dari air, sudah sama boardnya. Dan mereka bisa main ini sampai berjam-jam loh, puas banget deh pokoknya main di sini. Aman lagi, karena nggak terlalu rame, bersih dan seru banget. Sekarang waktunya sarapan. Ambil apa kakak? Ini ada bubur ayam, ada jus, ada roti, ada buah-buahan. Ini apa nih? Oh, lontong sayur. Nah, biar lebih aman, kita bawa alat makan sendiri, sendok garpu yang ditaruh di tas kecil ini, sehingga kita bisa bawa mana-mana deh buat makan. Nah, di sini ada taman bermain kecil. Lumayan lah dengan pasir-pasirnya. Dan jangan lupa stay safe, pakai masker sama hand sanitizer atau cuci tangan habis makan. Nah, di sini juga disediain tempat cuci tangan ya. Di situ ada wastafel. Nah, di situ ada tempat cuci tangan. Jadi yang habis dari pantai semuanya cuci tangan dulu. Dan mau ke restoran. Oke, sekarang waktunya main-main dulu sebentar. Oke, kita mau foto-foto dulu. Have a nice vacation ya buat kalian semua, and stay safe. Bye.